Jumpa lagi dengan Megawati dari channel Mega59. Dalam beberapa video yang saya unggah, kita dapat melihat Pantai Sari dalam kondisi yang seperti ini. Ini adalah kondisi di mana permukaan air laut di Pantai Sari ini naik dibarengi dengan gelombang laut yang cukup besar, sehingga air laut tumpah ke daratan dan menyebabkan banjir rob yang sampai menggenangi dan masuk ke dalam kota. Hari ini kita akan melihat wajah lain dari Pantai Sari. Inilah kondisi Pantai Sari Pekalongan saat ini. Air laut surut sehingga anak-anak dapat bermain pasir di tempat ini. Bahkan sampai beberapa meter dari tempat ini terjadi pendangkalan laut. Ada tumpukan pasir di beberapa tempat. Kita dapat melihat anak-anak dapat bermain sampai beberapa meter dari bibir laut ini. Di sela-sela bebatuan penahan ombak ini ternyata banyak kepitingnya, kepiting laut.
Dekat dengan tempat ini ada sebuah warung makan yang begitu terkenal. Namanya Warung Makan Mbak Nis. Warung Makan Mbak Nis yang letaknya dekat musola ini mulai buka jam 5:30 pagi. Nanti jam 9 atau jam 10 sudah habis tutup. Banyak pengunjung dari warung makannya Mbak Nis ini ingin makan-makan di tepi pantai. Karena itu dapat dipesan makanan untuk dibawa ke sana. Menu yang disukai di tempat ini yaitu ayam panggang, panggang cucut, sambal goreng pare, sambal goreng toel, sambal goreng telur, juga opor telur dan opor ayam kesukaan anak-anak karena tidak pedas, juga megono dan makanan khas Pekalongan lainnya yang kebetulan sudah habis dan tidak terlihat di etalasenya Mbak Nis. Demikian akhir dari video kunjungan ke Pantai Sari hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Di channel Mega 59 ini dapat ditemukan berbagai konten yang mengenai Kota Pekalongan, dari mengenai rob sampai kuliner dan jalan-jalan atau traveling, juga konten-konten lain yang menarik. Silahkan dilihat, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.